Pemirsa, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Begitu banyak masjid yang menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam. Dan salah satu masjid kuno yang menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Lombok adalah Masjid Kuno Rambitan yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Bagaimana rupa masjid kuno itu? Berikut liputan khas Ramadan kami hadirkan untuk Anda. Masjid Kuno Rambit, masjid tertua di Lombok yang dibangun pada abad ke-16 akhir atau awal abad 17 ini begitu syarat filosofi. Salah satunya adalah pintu masuk masjid yang sengaja dibuat sangat rendah. Tujuannya, sebagai pengingat, agar kita sebagai manusia jauh dari sombong dan senantiasa tunduk di hadapan Allah. Tak hanya syarat filosofi, masjid ini juga sangat dekat dengan alam. Berukuran 7 meter, masjid ini dibuat dari pondasi dan lantai yang terbuat dari tanah serta ditopang 4 tiang dari kayu jati. Sementara di atap, ada tali temali dari bahan ijuk dan tali soa. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir MNC Media, memberitakan.